Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya, Saiful Habib. Apa kabarnya hari ini? Semoga diberikan kesehatan, kelancaran rezeki dan sukses selalu. Untuk video kali ini, saya ingin mereaksi aksara Jawa lagi. Akan tetapi sebelumnya mohon bantuannya untuk menekan tombol subscribe di bawah ini dan jangan lupa ikon loncengnya agar suatu saat nanti apabila saya upload video lagi teman-teman bisa mengetahui. Oke, kita langsung ke videonya. Nulis aksara Jawa wonten ing wekdal dalu punika kita badhe nulis mapinten-pinten sanepa utawi peribahasa. Kita lihat dulu ya teman-teman. Ingkang nomor setunggal inggih punika abot tapuk. Nah, tapuk niku kan enteng tapi dianggap abot. Nah, niku artine napa? Artine enteng banget. Kita fokus ke aksaranya saja ya teman-teman. Kita paringi adep-adep rumiyin. A wonten ngajeng niki ada huruf besar tetapi karena abot ini bukan termasuk nama, bukan termasuk apa namanya istilah dan lain-lain, maka tidak menggunakan aksara suara tetapi menggunakan aksara biasa. Langsung saja kita tulis A. Gini ya teman-teman, kalau di sekolahan emang huruf vokal itu atau huruf aksara suara itu identik dengan nama orang, nama kota dan nama lainnya ya. Tetapi kalau pedoman Mardikawi atau versi Mardikawi itu tidak harus. Jadi di sini saya ingin menjelaskan tentang perbedaan Mardikawi dan KBC. KBC itu yang diajarkan di sekolahan. Kita simak lagi videonya. Lajeng di pangaku. Nah, ini dadose abot kapuk. Jadi intinya nomor kalih aji godong garing A itu tidak harus H ya. Langsung kalau di pedoman Mardikawi biasa. Jadi ada ya tetap A. Jadi enggak ada istilah untuk kapital karena di sistem Mardikawi itu tidak ada huruf kapital aksara Jawa ya. Kemudian aksara go, kemudian go. Jadi ya tetap A gitu. Huruf suara itu tetap digunakan untuk suara ya, tidak ada istilah kapital atau digunakan untuk garing. Tanda spesial itu enggak ada. Spesial untuk nama orang, nama kota dan lain sebagainya. Bukan haji itu namanya haji. Tulisannya haji tapi bacanya nulisnya haji ya. Kalau itu cuma pengucapannya saja, tapi tetap tulisannya juga jeru, bukan jeru ya. Jeru kita fokus ke aksaranya saja. Nanti jeru tapaka. Nanti ben mati kami maka diparingi pasangan mo kata C. Jeru tapak ma. Nanti mo nanti popot. Jeru tapak me. Ri ro ngagem ulu. Jeru tapak meri.
Nomor sekawan anteng titiran. Jenenge titiran kan mesti ora anteng, kena angin muter terus. Anteng titiran. Mulai ora karuan. Anteng. Menurut versi Kamar Dikawi, anteng itu ya pakai suara A, huruf aksara suara A ya. Anteng. Oke. Nomor gangsal atos debok, artinya empuk banget. Atos, langsung kemawon tulis atos. Debuk tulisannya debuk ya, mungkin itu bukan debuk. Debuk. Pakai taling tarung ya, pakai suku. Oh, mungkin itu saja teman-teman. Kesimpulannya adalah kalau versi Mardikawi itu tidak ada istilah huruf kapital, jadi nggak ada istilah untuk nama orang, nama tempat atau yang lainnya. Jadi huruf kapital ya tetap apa huruf suara ya digunakan untuk suara gitu, tidak harus ada spesialnya gitu. Oh, mungkin itu saja teman-teman video kali ini. Semoga menjadi wawasan. Dan tunggu video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.